Penonton diam. Penonton diam, woi. Udah nyala. Udah. Enggak dibohongin, woi. Udah. Wih, gila, tipis. Thank you.
sampai terjatuh-jatuh. Thank you.
Sekali lah, berapa sekali? Masih dua kali. Lama juga udah kerja situ.
Gede itu
mainnya kalau udah ini kayak kemarin dia aja pergi ke Thailand, suka pergi juga ke Jepang. Enak lah kalau udah ini, enak lah ya, dihargain ya, dihargain main dan happy gitu loh, enjoy. Jadi udah kayak punya sendiri perusahaannya, seneng gitu loh. Kita juga yang orang tuanya jadi enak, nggak was-was pagi dijemput, pagi pulang diantar. Iya, udah enak, udah itulah, udah anugerah lah hitungannya lah ya. Udah itu perawatan apa-apa dia ditanggung gitu sama perusahaan, dia punya kesehatan, dia punya apa. Iya. Enak juga di PP Taksan. Udah di PP Taksan, wah itu lebih enak lagi. Gila ada itu. Dia dulu magang di perusahaan Rustam. Rustamnya kan udah termasuk perusahaan gede lah pajak ya. Terus begitu udah mau diterima jadi pegawai, dia coba lamar lagi PP Taksan yang lebih gede lagi. Banyak tuh yang lamar, dia main aja iseng gitu loh, siap lamar yang ini, udah lamar aja, diterima, pindah, udah setahun lebih nih, pindah. Yang di sana waktu magang digaji, nah ini lebih gede lagi anaknya, kalau udah lewat jam 8, kasih voucher taksi, pulang naik taksi, nggak boleh naik motor. Perusahaan asing-asing juga ya. PP Taksan, wah itu enak tuh, lemburan apa dihitung semua. Ini bagian apa? Bagian pengadilan. Pajak orang yang ribet-ribet gitu loh. Dia yang urus, hukum ya. Jadi dia bagian itu, bagian pajaknya. Jadi kalau lagi di pengadilan di Jakarta Pusat, di mana dia temenin. Nah kalau Adrian kan istilahnya yang ini kan dia baru kerjanya baru kita mau kayak gue nih kalau konsultasi nih. Nah kalau bosnya yang partnernya tuh sekali jam konsultasi buat yo gila. Kalau Adrian masih nopego tapi banyak belajarin, ilmunya banyak. Dia diterima di UT, dia nggak mau ambil. Kenapa dia nggak mau ambil? Ilmunya kurang sih, aku belajar dulu di sini, cokok-cokokin nanti kalau udah ini aku kita dibajak katanya. Tapi boleh sama perusahaannya dibajak, karena kita dia bilang dia orang kan konsultan perusahaan gede-gede. Nah ditempatin nanti di mana gitu. Nanti kalau misalnya mau diambil nggak apa-apa, diambil. Jadi dia mungkin dia kerja 2-3 tahun atau berapa tahun, nanti kalau misalnya ada perusahaan gede ya diambil dia jadi manajernya, jadi direkturnya. Oh levelnya level begitu dia. Kita nggak ngerti, kita tidak ngerti. Kenapa kamu nggak mau masuk di UTIM? Kan kita pikir kan udah gede kan? Enggak ada unitnya. Kalau perusahaan tiap hari cuma begitu-begitu aja katanya. Karena tiap hari rutin kan? Keluar ini katanya rutin. Tapi kalau ini kita banyak ngadepin orang katanya. Banyak kasus. Main di pengadilan, main di apa. Dia datang ke pengadilan. Tahu, makanya kadang kita nggak ngerti gitu loh. Kenapa nggak ngerti ini anak ini? Tapi ini gede loh nih. Dia kemarin aja bonus aja 3 kali gaji. Gila gue bilang, ih. Dia 6 bulan pergi keluar. Main ke luar negeri. Dia 6 bulan sekali pergi. 3 bulan gaji. Gila bonusnya. Bonus loh. THR 1 bulan. Makanya bisa nyimpan duit. Ih, gila. Sayang sama mamanya. Ya bulan kasih mamanya enggak. Mamanya bilang enggak usah. Enggak lah nih katanya, nih pegang. Nih sampai enggak enak hati. Udah pegang mami katanya. Nah. Enak. Itulah kan berapa 2 apa 3. Satu baru lulus nih. Baru
kemarin ambil ijazahnya deh. Baru saya pulang dari Semarang kemarin selatan. Ya, Undip. Nah, ini yang kecil juga luar biasa. Tembus ranking 1 di Undip. Chinese. Salah satu Chinese dobrak Undip. Ranking 1 waktu online. Waktu online itu dia punya foto yang maju sendiri doang dari wakil satu. Iya. Salah satu. Arsitek, akunting, biotik. Akunting dipajak. Yang satu biotik. Anak saya kan ini PR. Dia kan ngajarnya ke PNN gitu. Luar biasa. Ini dia kemarin yang kecil ini juga luar biasa. Gak pernah belajar aneh-aneh. Lunya terbaik. Oke, 3,85. Nomor 1 dia masuk waktu inaugurasi masuk ke ini, dia yang masuk di YouTube-nya. Dia terbaik Undip. Komplot. Enggak belajar ngotot-ngotot, emang dasarnya bagus ya di Kenabur ya. Jadi kuliahnya enggak ngotot. Kuliahnya enggak ngotot, cuma bagus. Karena emang bakat. Bakat ya. Tapi lagi yang kedua juga bakat banget ini. Bakat sih gitu loh, dia main di pengadilan, dia main di apa. Anak-anak udah lepas udah ya, enak ya. Enak lah, udah gak usah. Iya. Nah, dari keluarga. Pasangannya udah ada di luar. Open juga dia orang kalau ada apa dia ngobrol. Main bertiga. Iya, bertiga jadi berenam. Iya. Oh ini kalau ngumpul berenam akur. Aduh. Ya awal lah. Karena dari kecil udah biasa. Tidak pernah pakai istilahnya booster, tidak pernah pakai apa. Ini pengamati lah sendiri ya. Tidak bisa bilang makanya. Urus sendiri. Gila. Ya udah kita tinggal jalan-jalan aja. Iya. Ya arsitek. Bisa lah. Teman-teman main semua itu kayak udah grup istilahnya ya.